channelnya Cabe Bro. Gimana Bran? Cabe Bro. Iya, kali ini kita mau bukan jalan-jalan ya. Ini lagi ada acara di Jogja. Jadi kita nginap di salah satu hotel di Jogja di Jalan Magelang yang sebelahan sama mall. Wow, gimana Bran? Mau mall? Ya, ini seperti apa? Ya, kita sering lewat situ, cuma baru kali ini mau nginep di situ. Nggak tahu nanti kan banyak jenis kamarnya, nanti nggak tahu ya. Kita dapat kamar yang mana terserah panitianya ya Bu ya. Mana ya, mau nanti kalau nyebutin nama hotelnya dikiranya iklan atau endorse, padahal ya enggak ya, padahal kita enggak dapat gratisan dari hotelnya sih, tapi nanti kita lihat-lihat aja lah, bukan review ya, cuma lihat-lihat. Ya sama sekalian tang hari Senin kan saya udah harus balik ke kerja, jadi mau rapid test dulu di rumah sakit, jadi untuk syarat untuk beli tiket untuk flight, jadi hari Senin dah balik kerja lagi. Bapak kerja dulu ya Bran ya, jaga adek ya. Kalau anak yang sulung mah udah tahu lah, bapaknya kerja seneng-seneng aja kan. Itu aja lah, kita perjalanan langsung cus ke rumah sakit dulu, ke rapid test dulu, habis itu baru kita ke salah satu hotel di Jalan Magelang yang yang sebelahan sama salah satu mall juga di Jogja. Ya kita check in jam 2. Oke, itu aja, langsung nikmati cus. Atas nama Dodi Fuadi. Iya. DODI. Iya.
Halo, dadah. Halo, dadah. Gibran kemana? Ini apa namanya? Model. Modelnya Android. 819. Sana ya. Assalamualaikum. Buka. Wow. 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 Gibran bisa mandi, bisa berendam. Wow, ada. Wow. 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 Ada sofanya. Terus ini tempat tidurnya. Pemandangannya apa? Oh. Oh, merapinya di sana. Ketutup kabut. Ketutup awan. Itu kelihatan kelihatan menjali. Itu jalan Magelang ini jalan Magelang. Itu jalan Magelang itu. Monjali kelihatan. Bose. Bose. Mana lagi itu? Enggak tahu lah. Ayo masuk. Kotor. Saya masuk sana. Bentar. Itu loh situ.
Jadi apa reviewnya, puas toh enggak? Buka datar. Buka datar. Wifi-nya si lelet, wifi-nya lelet. Buka YouTube. Lelet lagi nggak bisa. Buka YouTube aja empot-empotan kalah sama wifi di rumah. Padahal udah. Ada puntung rokok, aku nggak tahu nih. Ada smoking apa smoking? Iya. Puntung rokok ada di sini, berarti belum dibersihin ya. Tuh puntung rokok berarti belum dibersihin. Rusak-rusak nih. Padahal dengan hotel bintang 5 dengan tipe kamar yang udah suite ya. Udah suite aja masih kayak gini. Nanti jangan lupa ya dikasih bintang 1 aja. Kolam renangnya kotor lagi ya. Iyalah. Nah, kalau ini aku enggak. Enggak. Maksudnya tingkat kepuasannya beda. Di bawah cukup ya. Yuk. Ya ini enggak ada semeter ini. Enggak ada semeter. Enggak ya? Ada ya? Cekot mbak 8.12. Makasih ya. Terima kasih untuk kalian yang telah nonton video ini dari awal sampai habis. Saya doakan, kalau ingat, semoga semua sehat selalu dan semoga dilancarkan rezekinya. Amin. Oh iya, sampai lupa. Jangan lupa di-subscribe ya. Terima kasih.